Halo guys, balik lagi dengan Konostabeng. Hari ini kita lanjutin lagi Airport CEO menjadi CEO bandara ya. Kali ini kita bertugas di Jakarta dengan bandara yang kita kerjakan namanya adalah Angkasa Nosta Banks ya, GGWP. Angkasa Nosta, woi, net flashnya udah 100% nih. Good. Thank you by the way yang sudah subscribe, like, share, join membership. Thank you. Yang udah meramaikan kolom komentar, thank you juga. Karisma Bintang, Joko, Kevin Permana, dan lain-lain. Kalau kata karisma, Bang Nos itu di maskapai Edwards Bay belum dikasih vending machine. Nah ini udah nih sekarang ya, kita sudah punya vending machine-nya. Jadi untuk yang sebelah sini, ini adalah maskapai Goosewings. Lalu sebelah sini adalah Edwards Bay. Dan ini allow night flight on stand, udah aktif. Yang pasti 24 jam ya. Angkasa Nosta Airport 24 jam buka. Good. Dan kali ini harusnya sih kita belum memiliki unit emergency ya. Kalau ada keadaan-keadaan darurat gitu, berarti Netflix udah oke, udah kita cari R&D project. Kali ini berarti emergency response unit. Nanti bakal kebuka emergency response struktur, vehicle, security patrol, bird strike, prevention system, large weather, sea station. Oke bang, langsung aja start project bang. Maksimal 6 orang administrator bisa kita masukin di sini. Langsung aja 6 orang. Kok cuma 4? Berarti gue cuma punya 4 sekarang ya. Tambahin lagi lah. Kalau dilihat di sini dari pelamar-pelamar di administrator, cukup banyak pelamarnya. Sorry kamu tidak diterima. Yang agak murah ya, agak murah bang, tapi hijau gitu ya. Ini 22, Bang Haruki Sato, kamu diterima. Michal Novotny 24, 28. Ini 24 nih. Mbak Nadine, kamu diterima. Langsung bekerja ya, ngerjain proyek, proyek emergency response unit. Let's go. Nah kita sambil ngerjain ini, sekarang udah 24 jam bandara kita. Yanitor, wah yanitornya oranye ya. Kita tambahin yanitor lagi untuk kebersihan bandara kita. Yanitor di sini ada beberapa orang yang agak murah tapi hijau. Sorry kamu tidak diterima, kamu tidak diterima, kamu tidak diterima, kamu tidak diterima. Mbak Grace nih 6,6. Ya Mbak Grace, kamu diterima Mbak Grace. Asik. Yoi yoi. Night flash udah. Dan bersyukurnya sudah terlihat ya kecerahan ya, kecerahan. Kecerahan di Angkasa Nosta Airport sudah mulai terlihat profit-profitnya. Nice, nice. Emergency unit kayaknya bakal gua taruh daerah sini sih. Yep. Emergency unit sebelah sini. Mungkin nanti untuk medium aircraft bisa gua taruh di sini nih. Medium aircraft. Boleh, boleh. Medium aircraft di sini. Kita lihat nanti deh. Kayaknya gue tambahin maskapai lagi ya. Baru ada 2 maskapai ini, kita tambahin lagi lah bang. Yang bintang berapa ya? Ini bintang 1, bintang 2, bintang 3 kita cari ya. Bintang 3, airlines bintang 3. Ada Havana. Oke, kita kerjasama dengan maskapai Havana juga. Bakal kita taruh di sini. Nah, kalau udah begini enak nih. Tinggal kita copy paste aja. Pakai ini. Lalu jangan lupa dipencet tekan shift biar ke copy semuanya begini. Set. Nah. Tinggal taruh di sini deh. Asik. Layoutnya sudah mulai terlihat ya. Ini ada tanaman-tanaman, vending mesin, lalu ada bangku-bangku untuk duduk-duduk. Nah, ini kontraktor kita lagi pada bekerja. Berarti yang ini kita sambungin standnya yang ini. Kita bakal aktifin commercial flight, tapi kita tunggu dulu nih CN2486 berangkat. Nanti flight dia jam 9.35. Sekitar ya kurang dari 1 jam bakal flight.
dia flat lalu kita hidupin. Lalu kontraktor kita sudah selesai membuatnya. Nice, dia sudah jalan. Kita hidupkan ini untuk komersial, penerbangan komersial. Wah, nggak bisa lagi wireless signed aircraft access. Udah berangkat kok dia. Wah, ada yang langsung mau masuk lagi berarti nih. Asli. Ada yang mau masuk lagi di sini. Ini apa ya? Yang hijau ini, dismiss aircraft will terminate current turnaround process. Coba kita klik. Langsung jalan kah dia? Kalau kita klik ini, oh iya langsung berangkat. Haha, maaf. Kita mau buka maskapai baru ya. Apa tadi maskapainya, Havana ya? Ini dia Havana di sini. Jadi ini Goosewing, stand yang ini. Ini Edwards Bay. Ini Havana. Ini bintang 1, bintang 2, bintang 3. Asik. Toilet ada, tenang aja. Oh, iya gue lupa guys. Biar petugas-petugas kita yang bertugas areanya di sekitar sini dan ke stand-stand itu lebih dekat, kayaknya gue bikin ini apa namanya? Apa namanya kok gue lupa tiba-tiba, kocak. Tempat istirahat untuk para staff. Kita cek dulu sudah berapa persen. 33% emergency response unitnya lagi di kerjakan proyeknya. Oh, di sini belum ada tempat duduk ya. Sorry. Karena kenapa kita butuh tempat duduk? Di sini ada yang namanya energi, guys. Mereka mengisi energi dengan duduk-duduk ya. Duduk-duduk ya, kita kasih sofa. Beberapa sofa. Mungkin di sini. Di sini satu. Di sini satu. Kita kasih juga di sini dan di sini. Oke. Sofa. Mereka butuh sofa. Nanti gua dekorasi-dekorasi juga, mungkin ada table-table ya kan. Ayo para pegawai ya, yang mau duduk-duduk istirahat ya. Kita kasih table-table. Yap. Mungkin bisa diisi juga dengan tanaman-tanaman. Fern, banana, cikat palm. Ini gede sih, enak dilihatnya. Ada holiday tree. Boleh holiday tree, kasih 2 di sana. Biar agak rame aja. Ruangan gua cukup panjang tapi sendirian. Ini berdua ya. Ini apa? COO dan CIO ya ruangannya di sini. Ini ruangan gua. Agak sepi ruangan gua ya. Isi tanaman lah, Bang. Di sini aja satu, di sini satu. Di sini bisa isi tanaman lagi sih. Dekorasi holiday festoon statue. Dekoratif ini tree. Ini logo ya. Itu logo-logo kalau mau dipakai. Good. Oke. Okay. Oh, udah mulai berdatangan nih. Tempat duduk masih aman kan? Aman ya. Masih ada yang kosong tempat duduknya. Kalau kurang tempat duduknya nanti kita tambahin tempat duduknya. Ini information desk ya. Ya information desk, kalau ada yang mau nanya-nanya ya kan. Menanya-nanya bisa ke sini. Pakai marble aja kali ya, enggak usah diganti nih ya. Ini pengen gua ganti sih yang ini. Mungkin warna-warna abu-abu gitu kali. Boleh, Bang, abu-abu gitu, Bang. Set. Oke. Ini toilet ini ya. Toilet bisa pakai yang ini. Yap. Nice. Weh. Udah mulai rame nih yang antri nih bus. Tambahin lagi, guys. Untuk bus stopnya di sini. Oke. Bus stop tambahin, ini bikin sidewalk boleh di sini. Ini untuk kendaraan pribadi yang berhenti di sini belum ada masalah. Tapi dari sekarang ditambahin juga nggak ada masalah, Bang. Tambahin 2 sama taksi. Taksi agak di belakang sini ya. Kita tambahin 2, oke. Good.
Nice, nice. Taksi, taksi, kendaraan pribadi untuk load sama unload. Ini juga bus, ada dua sekarang busnya. Untuk loading dan unloading juga. Ini parkiran, parkirannya penuh. Tambahin lagi nih bisa nih. Parking lot, parking lot. Parkirannya udah cukup penuh. Di sini aja. Di sini, oh di sini untuk jalanan ya. Di sini bisa sih. Kalau mau nih. Di belakang sini. Boleh bang, boleh bang. Siapa yang larang bang? Hei, hei, hei. Tapi kita kasih sidewalk, jangan lupa. Ini sidewalknya di sini. Ini sambungin begini, ini sambungin begini. Kenapa bang begitu bang? Karena biar bisa dilewati guys. Kalau kita lihat display walkable area, caranya gimana nih? Belum hijau di sini ya. Karena untuk pengunjungnya harus melewati yang hijau-hijau. Di sini kan belum hijau. Kita bisa kasih di sini dengan crosswalk. Nah, taruh di sini crosswalknya. Nanti lagi di. Nah, bisa jalan deh dia. Yang mau parkir di situ boleh bang, boleh, boleh, boleh. Silakan. Dan sekarang sudah malam. Parkir, parkir, ayo parkir. Bayar kan yang parkir ya? Bayar nggak bang? Nggak kelihatan sih ya. Biasanya ada nge-pop up gitu warna hijau tulisan angkanya. Ini nggak ada kalau di sini. Vehicle access, long term parking bisa diubah-ubah kalau yang mau long term atau short term. Wih, enak ya dilihat ya banyak mobil. Masih gelap bang di sini, nanti guys, nanti gua kasih lampu. Oh iya, nanti juga kan ada ini apa namanya, bisa buka stand shop untuk belanja-belanja, entah kita jual koper dan lain-lain ya kan, kacamata atau tabloid-tabloid gitu, buku-buku, bisa guys nanti guys. Tapi harus kita cari dulu ya, ini kita kan lagi nyari emergency ya, emergency response unit udah 74%. Oke, dikit lagi. Oh ya, ini belum diganti warnanya. Kita ganti dulu. Ada kayu-kayu gitu ya, nanti aja deh. Marble nih ya. Marble. Sama kan ya, ini marble, marble ya, sama warnanya. Ini bintang 3 untuk Havana. Berarti kita cari bintang 4, ada nggak ya? Apakah sudah ada bintang 4-nya Airlines? Belum ada guys, masih sampai bintang 3. Tapi karena gue membutuhkan penerbangan komersial lagi, maskapai lagi, kita rekrut aja nih kerjasama dengan Trinity Aviasi ya. Trinity Aviasi di sini kita konekin ke stand. Oke, untuk si pesawatnya, maaf, kamu harus berangkat sekarang ya. Terima kasih pengertiannya. Wah, ada yang langsung kesini lagi nih. Udah di langsung nggak bisa lagi. Ada yang langsung mesen parkir di sini. Maaf, kamu langsung berangkat lagi ya. Berangkat lagi, tolong ya, tolong berangkat lagi. Nah, udah bisa. Trinity berarti di sini ya. Ini Trinity bintang 3 juga. Bintang 3, 3, 2, 1. Oke. Nice. Satu lagi nih. Kita lihat dulu untuk pegawai kita, staff-staffnya apakah hijau semua? Nice. Surplus semua, belum ada yang kewalahan gitu. Kalau ada yang sampai oranye, usahakan tambah. Nah, ini ada oranye nih, passenger service agent. Kita tambahin lagi, guys. Passenger service agent. Maaf kamu tidak diterima. Bang Ben, Bang Ben Mizrachi, kamu diterima Bang Ben. Oke. Oke, hijau semua. Nice. Nice, nice. Ini lokasi di layout untuk pegawai sudah mulai terisi ya, cukup ramai. Tapi gue pengennya untuk kayak yang bertugas daerah sini, gue pengen bikin ini sih di sini, tempat istirahatnya dia gitu. Bikinlah bang, nanti dulu. Sebelah mana ya? Sebelah sini kah? Atau pojok sini? Kayaknya nggak di pojok deh. Di pojok? Oh, di pojok samain guys. Kasian nanti kalau kita ngebuka di sini. Kalau dia mau ke toilet jauh ke sini ya. Yang ini kita copy paste aja nih. Nah, yang ini kita copy paste ke sini. Nah. Yap. Good, good, good. Good game, good game. Kita tunggu para kontraktornya datang.
Ini kita siapin juga. Kita kopas lagi. Salah. Kopasnya jangan segitu. Segini aja. Oke. Bentar, ada jendela di sini kocak. Nanti jendelanya kita bongkar. Ini udah nyambung kan udah. Trinity Aviasi ini dia. Tuh ada tulisannya tuh Trinity Aviasi. Kayak gini modelnya. Ini apa sih TA54? Ini apa? EB410 GW453. Oke bang. Udah ya? Operation Emergency Response Unit udah 100%. Good. Oke, kita bikin dulu si unit emergency unitnya nih. Sebelah mana ya? Sebelah sini ya? Ada security officer patrol. Kalau mau nanti untuk patroli, tapi nanti dulu. Kita bikin dulu nih untuk airport police station. Di dalam sini aja ya. Posisinya kayak gini deh kayaknya. Di sini satu. Ini untuk polis. Lalu ini untuk emergency response unit pemadam kebakarannya. Kalau ada pendaratan darurat kayak gitu-gitu. Terus jangan lupa kita kasih dengan service route disambungin biar berfungsi. Plus juga jangan lupa beli kendaraannya, guys. Kalau kita lihat di sini emergency response unit benar ini ya. Kita bakal beli airport police car 1. Your airport does not meet purchasing requirement vehicle checkpoint airport police station. Oh, harus dibangun dulu. Bangunan ini harus dibangun dulu, guys. Sabar, Nosta. Wes. Hampir full nih semua standnya. GGWP. Oke. Ini kita sambungin ke sini. Woi, di sini ada jendela di sini, Bang. Di sini kan toilet, Bang. Jendelanya nembus dong, Bang. Kita bongkar dulu kacanya. Window-nya. Tolong, Bang, dibongkar, Bang, kacanya, Bang. Ini dia abang-abangnya yang bakal bongkar nih. Nah, dibongkar sama dia. Ya. Terima kasih, Bang, sudah dibongkar, Bang, ya. Sekarang kita tembokin lah. Tembokin dulu. Oke. Lalu ini toilet. Bentar. Ini laki-laki. Toilet male open. Ini toilet female open. Oke. Nice. Ubinnya jangan lupa diubah, Nosta. Pakai yang ini aja. Yep. Nice. Ini belum diubah warnanya. Kita pakai marble. Oke. Di sini marble aja semuanya nih. Segini. Good. Nice. Marble-nya yang warna apa ini, ayo. Ini udah disambung ya? Udah. Maskapainya ini apa tadi? Trinity Havana. Ada enggak nih sekarang yang bintang 4? Di mana tuh ekonomi sini? Nah, airlines. Bintang 4, bintang 3 enggak ada lagi. Kita sabar aja menunggu. Sabar menunggu. Lagi pada di toilet. Di toilet belum ada dekorasinya ya. Nanti dulu deh. Ini jangan lupa beli kendaraannya. Vehicle. Kita beli airport police car 1, beli ambulans 1, beli fire truck 1. Oke, ditunggu. Ini 30 25 menit, 40 menit, 50 menit lagi bakal datang. Kendaraannya. Ini udah gua kasih ini ya, marking untuk one way-nya. Jadi masuknya harus dari sini. Exit-nya dari sini. Biar lebih enak aja. Biar lebih teratur gaming. Oke, kita udah beli. Lalu kita juga bisa patroli ini untuk security office patrolnya officer. Misalkan gue pengen dia patroli dari sini, patroli ke sini, patroli ke sini, ke sini, lalu ke sini lagi,
berakhir di sini. Yes. Nah, ini bisa dibikin kayak gini. Untuk patroli mobilnya juga bisa kita atur, Airport Police Car Patrol. Jadi bakal patroli dari sini misalkan gua kasih, terus dari situ ke sini mungkin. Terus ke ujung sini mungkin. Terus ke ujung sini, berakhir lagi di sini. Oke. Nah, dia patroli tuh mobilnya. Nice. Asik, dua bus datang. Yang mau naik, turun. Oh, ada IT-nya ya. Ada namanya RPA 326 JBN 118. Nanti gua dekorasi juga nih area sebelah sini untuk detailingnya. Sebelah sini juga sama, nanti bakal ada detailing juga. Ini bahan bakar aman kan ya? Aman sih. Aman guys, masih aman. Ini maskapainya belum ada yang bintang 3 ke atas lagi ya? Harus sabar menunggu. If an aircraft is damaged, it has to be... Oh, repair. Kita bikin hangar. Hangar. Vehicle depot. Service vehicle. Oh ya, ada service untuk parkiran vehicle ya. Ini hangar yang ini. Nah, taruh hangar di mana, Bang? Enaknya, Bang. Di sini boleh sih ini. Hangar di sini nih. Atau agak di belakang sini ya. Kayaknya gue pengen ngasih ini lagi deh, taxiway lagi. Sebelah sininya. 19. 5x19, nah segini. 43, 42x5. Oke, bayarnya 63.000. Oke, nice. Kita kasih taxiway lagi sebelah sini. Gue gak tahu nanti besarnya seberapa ya. Ya, ada kambing lagi tuh masuk. Sapi. Wah, masuk sapinya guys. Oke. Kaget. Mayday. Kita accept. Ada pendaratan darurat nih. Pendaratan darurat. Nah ya, kita lihat. Untuk unitnya udah mulai bergerak. Pemadam kebakarannya. Kita lihat kapan dia datang. Biasanya sih berapi ya yang datang ya. Biasanya. Yang ini kah kendaraannya? Hangarnya belum dibikin, Nosta. Aircraft hangar. Taruh di sini kali ya. Ini masih dibikin soalnya. Atau taruh di belakang sini juga bisa sih. Di sini juga cakep sih kayaknya. Boleh, Bang. Taruh aja, Bang. Jangan malu-malu, Bang. Oke, hangar di sebelah situ. Jangan lupa taksi WP-nya juga disambungin ke hangar. Nice. Nah, itu dia tuh. Nih, yang tadi apa namanya? Landing. Udah berasap tuh. Masih berasap malah. Mau kemana dia? Mau langsung jalan lagi kah? Berangkat lagi. Langsung. Hangarnya belum jadi kata dia. Gue berangkat lagi deh. Apa parkir dulu, Bang? Kayaknya langsung berangkat lagi deh, kocak. Masih berasap gitu, berangkat lagi. Hangarnya baru dibikin, belum jadi. Asli langsung berangkat lagi, masih berasap. Maaf ya. Cuma disemprot doang di sini, disiram doang. Biar apinya hilang. Oke, ini lagi dibikin. Mana nih yang ngebangun nih hangarnya nih? Nih, Bang, hangar, Bang, di sebelah sini, Bang. Oh, kita kasih pintasan sebelah sini. Pakai service route. Kita kasih pintasan sebelah sini. Biar lebih dekat. From the runway upgrade panel, build a bird strike prevention system BSPS device. Nih, bird strike prevention system gua kurang tahu ya aslinya itu kalau di bandara itu taruhnya di sebelah mana, guys? Aslinya bird strike prevention system ini. Karena gua kurang tahu biasanya taruh di mana, gua taruh di sini aja kali ya. Kita coba taruh deh.
Apakah taruhnya deket runway, apakah taruhnya deket taxiway? I don't know. Kalau kalian tahu, bisa komentar di bawah. Kalau kalian juga tidak tahu, ya kita sama-sama tidak tahu. Hahaha. Oke, sudah dibikin itu. Oke, udah jadi. Ini untuk apa sih? Bird strike itu berarti buat burung-burung ya? Biar menjauh dari bandara mungkin burung-burungnya. Patrol can be assigned to board security officer. Iya bang, udah tadi. Patrol rute. Delete a patrol, sekarang disuruh delete nggak tuh patrol rutenya. Oke bang, aku delete bang. Udah di delete. Yang mana? Yang ini di delete juga nih. Nih delete nih. Nggak mau lagi, nggak mau delete ya. Yaudah gue bikin baru deh bang. Untuk yang mobil ya. Oh enggak nih, remove patrol. Ini bang gue delete bang. Udah dibikin, disuruh delete. Next. Redeploy udah. Expand the airport. Build the medium check-in desk. Waduh udah mulai medium nih disuruhnya nih. International airport nih. Aduh belum ready lagi. Untuk duit juga masih pas-pasan. Rencananya juga kan gue mau beli lahan di sebelah sini ya, harga 750.000 lagi, nanti dulu dah. Ini what happen, ini kenapa kamu gak jalan-jalan kocak? Nunggu kah? Oh mau masuk sini, oke. Good. Gak ada masalah kan, lancar semuanya sirkulasinya. Nice. Sudah malam lagi aja. Kita lihat lagi apakah ada maskapai bintang 3 setidaknya deh. Bintang 2 lagi guys. Ambilkah nih bintang 2 untuk small. Ambil deh ya. Fly Penguin. Daripada kita nunggu lama. Kita taruh di sini aja ya Fly Penguin. Nih Fly Penguin sebelah sini. Oke. Sudah keisi semua nih. 5 stand ini. Dengan small penerbangan komersial untuk yang pesawat kecil. Di sini udah disuruh lagi guys ke medium aircraft. Kita bikin ini dulu aja ya, permit R&D-nya ya. Medium nih, medium aircraft permit. Bakal kebuka medium runway, stand, boarding desk, kayak security checkpoint, daisying pad, R&D project. Tanda tangan langsung bang. 6 orang langsung kita suruh bekerja dia ya, bikin proposalnya ya. Oke, good. Good. Good the game, well played. Udah penuh lagi aja ini parkiran. Ada pemasukan nggak sih ini parkiran? Semoga ada ya. Kan lumayan. Ini udah diatur tadi ya, ini Fly Penguin, ini Trinity Aviasi, ini Havana. Ini Edwards Bay. Ini Goose Wings. Waduh medium airport nanti. Kayaknya standnya di mana naruhnya ya? Di sini muat enggak ya? Bisa dua kayaknya nih. Satu di sini. Kita lihat aja nanti panjang lebarnya kan beda sama yang small. Ya jelas lah pasti beda. Teretet. Oh bisa sih bikin taruh belakang sini nih kalau mau. Kita lihat nanti aja guys. Duitnya sekarang ada 1,3 ya. Untungnya kemarin kita dapat reward 1 juta. Lumayan ya. Bukan lumayan lagi gitu ya. Mantap itu mantap. Kita lihat dulu untuk para staff apakah ada yang kesulitan. Hijau semua berarti aman, tidak ada masalah. Service vehicle apa kabar? Nggak ada masalah juga. Aman. Udah mulai enak nih guys. Udah mulai terlihat ramai nih. Tapi nanti kalau kita udah ngebuka medium aircraft, berasa nanti ramainya ya. Asli. Belum nanti kalau kita udah ngebuka yang sistem baggage itu yang untuk koper ya kan. Berasa nanti deh ramainya. Ini berarti kita masuk episode 3 ya. Besok episode 4.
emergency unitnya udah, dan sekarang kita lagi nyari medium aircraft. Bikin proposalnya nih bang ya, proyek medium aircraftnya masih 11%. Agak kosong sebenarnya di sini. Tapi tempat duduknya di sini sepertinya cukup. Mungkin nanti bisa kita isi shop gitu area sebelah sini. Tapi kalau kita mau punya shop, ya kerjaan R&D dulu guys. Ini nggak bisa dibuka nih. Project groupnya, project group 2. Cara ngebukanya gimana ya? Project group 2 ini. Oke. Well, truck masih aman sih. Statistik. Wah, email banyak yang belum dibaca. Performance report. Ini dari Clara Default Project Management. Ini report dari COO. Ini dari COO juga laporan ya. Incident report unspecified emergency. Oke. Terima kasih ya untuk laporan-laporannya ya. CEO-nya cuma gitu, dilihat, ditutup. Dibaca, ditutup ya. Dibaca, terima kasih ya. Ini rencananya untuk ruang eksekutif juga, guys. Eksekutif yang mana ya? Berarti untuk strategi director, procurement director, HR director ya, CFO. Oh, CFO di bareng sama CIO di sini nih. CFO ya, CFO. Apa sih dia kalau CFO? CFO. Kita lihat unlock ability to set airport fee, reduce corporate tax. Wah, reduce corporate tax. Enable economy report, lower fine cost 25% when present at airport. CFO. Kita bakal cari CFO nih, ada nih yang agak tinggi dong. CFO. Wah, cuma ada 2 lagi. Mbak Lenka nih. Agak mendingan nih skillnya, higher ya. Kita punya CFO, nice. CFO, CIO, COO udah punya. Tinggal strategi, procurement, sama HR director. Berarti tambah lagi nih meja. Tambah 1 meja lagi. Oke. CIO, COO, CFO. Ayo ngantri. Ayo masuk sini. Yo. Ya, good. Kita kasih tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Salah lagi naruhnya. Oke. Kalau yang mau bertanya-tanya bisa di sini ya. Teret. Kita kasih hatch, selalu di sini bisa kasih tempat duduk. Tempat duduk untuk di luar. Ada nggak ya? Kayaknya ada deh, seingat gua. Nih ada bench. Kita kasih beberapa bench. Terus ini satu, di sini satu. Lalu iya betul. Betul. Sini satu, bench. Terus kita kasih juga plan banana. Banana satu di situ, satu di situ, satu di situ, satu di situ. Tambahin lagi hatch-nya di sini. Oke. Good. Biar kalau dia mau duduk di luar ya. Bentar, belum ada jendela ternyata ya. Kita kasih yang large. Oke. Di sini juga bisa kasih yang large nih. Di sini.
Oke. Gak usah kali yang ini. Tempat duduk, tempat duduk. Trash can, jangan lupa taruh trash can ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Buang sampahnya tolong jangan bercanda ya, buang sampahnya ya. Buang sampahnya tolong jangan bercanda. Buang sampahnya jangan sembarangan tolong ya. Di sini juga belum ada ya. Tempat sampah, tempat sampah. Oke. Oke. Nice, nice. Vending mesin, walkalator, street light, ini lampu-lampu, trash can, window, doors, walls. Weather station. Ada yang large, ada yang small. Bikin yang small aja dulu. Terus ini bisa kan? Bebas ini kayaknya taruh di mana aja boleh. Weather station, concrete tile, airport utility building, airport decoration, decoration, decoration. Blast fans, ILS, ILS system. Taruhnya di mana nih? Blast fan sama ILS system. Wind shock ini untuk angin ya. Angin-angin kehidupan. Buat ngasih tahu pilot nih, arah angin lagi begini nih pilot ya, tolong ya, arah anginnya lagi sana tuh. Anginnya sedang berhembus dari timur ke barat. Staff masih aman kan? Masih hijau semua, good. Vehicle, parking lot. Taruh di mana ya? Di sini bisa sih. Apa di sini small aja semua ya? Mediumnya kita lihat nanti deh, mediumnya segede mana? Masih dicari ya? Masih berapa lama bang nyarinya bang? 77%. Yoi. Oh ada yang duduk. Good 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 good. Sudah terlihat agak rame. Ini masih small sih ya, walaupun kita punya 5 gate di sini, tapi kalau yang namanya small nggak terlalu banyak. Nanti medium udah mulai rame. Medium rame 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 rame. Oke, ada report dari Bang Ruben. Oke bang, makasih bang reportnya ya, dari Lenka nih, dari CFO, laporan-laporan keuangan. Makasih makasih. Ini ruangan apa dah? Oh, kontraktor ya. Running LED at small aircraft. Biar diurus sama eksekutif kita aja dah. Kecuali emergency ya, emergency kita yang apa namanya menentukan bakal landing di bandara kita atau enggak untuk yang emergency gitu. Tadi gue pengen bikin apa dah? Tempat istirahat untuk pegawai di sebelah sini ya. Taruhnya sebelah mana ya? Ini pegawai duduk di sini. Ya udah gue bikin di sini aja deh. Untuk pegawai beristirahat aja. Mungkin tidak usah besar-besar. Tidak usah besar-besar kah, Bang? Yakin, Bang? Bentar, bentar. Kita lihat dari tempat duduknya ya. Sini satu, sini satu. Di sini satu, di sini satu. Segini kah? Cukup untuk istirahat. Gak usah gede-gede guys. Buat istirahat aja nih. Kasih lagi. Segini dah.
Kita kasih plan sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Kasih pintu sebelah sini. Bisa diubah juga warnanya kalau nggak mau putih. Misalkan mau warna hijau, bisa diubah warna hijau. Asik. Siapa kamu yang duduk? Penumpang. Penumpang yang duduk, tolong bang. Asli bang, bukan untuk kamu bang. Maaf banget bang ya. Ini staff room bang. Tolong bang, jangan bercanda bang ya. Staff room, staff room. Mesti dipencet lagi staff roomnya. Staff room, staff room. Untuk passenger, security officer, janitor, service technician, ramagen boleh. Oke. Udah hidup. Tolong bubar bang ya, jangan di dalam situ bang ya. Agak kecil sebenarnya. Parah banget Nosta, bikinnya kecil banget. Sempit kan bang itu, ngobrol langsung berhadapan-hadapan ya. Jatbet Nosta, parah. Duh, aduh. Santai, santai, santai. Kesempitan lah bang. Mana kontraktor kita, tolong kontraktor kita ya. Ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini. Oke. Agak lega lah, agak lega, agak lega. Masih kekecilan kah? Enggak lah ya. Enggak lah. Parah, parah. Staff room. Secure zone. Staff zone. Staff room. Gak mau lagi. Nah. Passenger, security, janitor, service technician, ramagen. Oke. Di sini bang, di sini bang. Oke, oke, oke. Ayo bang, biar gak jauh-jauh bang ya istirahatnya ya. Bisa istirahat di situ bang. Di sini mungkin ya shop-shop belum kebuka sih ya. Oke, dari kita udah ada pemasukan lagi tuh, udah 1,5an. Oke, semua gate ada orang-orangnya, penumpangnya. Good, good, good. Cek lagi staff, passenger service agent kita membutuhkan lagi. Mbak Aisyah Husen, kamu diterima Mbak Aisyah. Oke, kita cek lagi. Staff hijau semua, good. Di sini juga ada lahan masih kosong di sini. Mungkin nanti bisa diisi-isi yang lain-lain ya, kayak jajanan-jajanan gitu-gitu. Masih ada lahan lah kalau untuk nanti kita buka shop kerjasama ya kan sama vendor yang jual-jual entah itu kacamata ya kan, aksesoris-aksesoris atau tas-tas pakaian. Tadi udah nih berarti. Medium aircraft permit udah, good. Disuruh bikin gak tuh medium check-in desk? Serius nih bang, bikin sekarang bang, aduh. Masalahnya nih, masalahnya kita lihat dulu ya. Small runway, medium runway, supporting medium aircraft. Waduh, dia punya. Wah. Wah, nggak muat nih. Harus beli lahan mau nggak mau di sini. Asli, berarti di sini untuk small aja ya. Small aja udah fix. Kita tambahin dulu. Ini untuk GA yang parkir-parkir aja. Isi bahan bakar gitu untuk penambahan-penambahan masukan kehidupan. Oke, kita sambungin dulu. Good. Nice, nice. Tuh, mana kontraktor kita? Nah, ini dia udah pada mulai gerak. Mulai bergerak-bergerak. Concrete tile. Kayak gimana nih? Coba lihat. Si concrete tile ini. Oke,
Oh ini bang, ada parkiran baru bang. Tambah-tambahin duit saya bang di Angkasa Nosta bang ya. Bisa parkir tuh bang, disediakan ada 5 yang baru nih. Kita punya hangar juga kalau ada yang membutuhkan emergensi ya. Atau mungkin rodanya kempes. Rodanya kempes bisa ya. Tua gak Fatma 10, 20 25 sama yang komersil 25 small, stand, asli. Asli. Service vehicle, fuel trucknya masih aman. Kita punya 2. Tapi nggak tahu nanti kalau di sini udah full ya. Entahlah kalau nanti udah full macam mana. Aircraft refill isi ulang 59 aircraft. Makasih bang reportnya. Thank you. Oke, jadi yang baru kita udah punya emergency nih, yaitu airport police station udah punya, emergency response unit udah punya, plus juga kita udah punya kendaraannya, punya airport police car, punya ambulan dan juga fire truck ya. Nice. Gue kepengen ada floor ini untuk nanti bisa bawa tanah ya. Bisa bawa tanah nih apa dulu ya? Ini large aircraft permit, waduh. Apakah kali ini di season ini kita main sampai large? Kenapa itu RAM agent servicing GA flight schedule for departure to BDJ discover? Kenapa ini? Kenapa sih bang? The bird strike emergency has been resolved. Ini project complete. Ya, yang medium udah complete. Baggage handling. Franchise kok masih ketutup ya? Require a higher strategy. Kita harus punya strategi director ternyata. Bentar nih kenapa dah? Emergency incident. Kenapa? Aircraft not airworthy. RAM agent servicing GA flight schedule for departure has discovered an equipment failure. Equipment failure and are deeming the aircraft as not airworthy. Enggak boleh terbang gitu. The flight has been cancelled and the aircraft will be require maintenance at hangar. Oh, ini dibawa ke hangar nih. Rusak. Bawa bang. Oke guys, kayaknya cukup untuk hari ini. Kita udah punya emergency unit ya, kayak police station udah punya emergency stationnya, terus untuk pemadam kebakarannya udah punya, dan ini kita lihat bakal masuk ke hangar untuk diperbaiki pesawatnya ya. Nggak tahu berapa lama dan apakah dibayar. Semoga bayar ya bang. Bayar bang ya, betulin di sini ya. Kita sediain kok spare partnya lengkap, asli. Oke, kalau gitu, thank you sudah menonton. Thank you sudah subscribe, like, share, join membership, memperpanjang membership. Thank you semuanya. Kita ketemu di next video gaming dari Nosta Banks dan juga episode selanjutnya dari aircraft nggak tuh, dari Airport CEO season 2 ini di Angkasa Nosta Airport. Kalau gitu, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan kalian semua. Belum mandi? Jangan lupa mandi, woi, parah. Ini masih di hangar, biarin lagi dibenerin ya. Oke, kita ketemu di next video dan GGWP.